Halo YouTuber. Kali ini kita ada di Karoseri Laksana dan seperti yang Anda minta, udah banyak sekali yang minta saya review unit ini. Ini unit bus yang social distancing. Jadi kali ini kita akan langsung review sebelum saya ke DCN yang lain ya kan. Jadi ini saya review dulu. Ayo kita lihat dalamnya aja langsung. Nah, kalau dari eksteriornya sih sama ya, Anda akan lihatnya sama. Ini SR2, cuma ada beberapa yang sudah pakai yang terbaru, ya kan? Kita lihat dari depan langsung aja ya. Ini dashboardnya sudah pakai yang baru. Jadi lampunya bagus, modelnya bagus, dan ini ada slot-slot yang mempermudah orang untuk maintenance. Jadi ini canggihnya ini seperti ini. Dia selalu berinovasi inilah sana. Ya. Ini bisa dibuka, bisa untuk maintenance gampang. Oke, tutup dulu kunci. Oh, keren toh. Nah, di sini kontrolnya hampir sama lah kayak R260 biasa. Kita standar-standar aja sih, nggak banyak yang itu. Cuma di sini kita bisa lihat, ini ada tombol air purifier dan UV lamp. Ya. Nanti kita lihat seperti apa barangnya. Kemudian driver. Ini ada apa? Pelindungnya, penyekatnya. Sebenarnya ini memang untuk saling menjaga. Jadi kalau drivernya sih nanti juga pasti pakai masker ya, tapi juga ini menjaga percikan droplet. Jadi untuk safety-nya driver juga. Oke. Nah, lanjut sekarang yang unik ini. Nah, yang unik ini kan pengaturan seat-nya. Sebenarnya ide saya itu simpel sih. Kita setelah melewati pandemi, saya sendiri merasa nggak nyaman kalau duduk jejer sama orang yang nggak dikenal. Kita nggak tahu ini sakit nggak, atau saya nanti bisa nularin ke dia nggak, ya kan? Maka saya berpikir waktu itu kontak ke Laksana, gimana kalau kita bikin seat-nya terpisah? Supaya ini udah langsung otomatis physical distancing, tanpa perlu ngomong masalah kapasitas. Ya. Jadi, saya kasih ide itu dan Laksana juga merespon dengan baik. Bahkan mereka juga meriset, dan yang saya suka dari Laksana, kita ngomong satu-satu-satu, ya kan? Mereka langsung tahu bahwa oh, ini ada aturannya. Gangway-nya ini bukan sembarangan, ini ada aturannya. Jadi kalau misalkan lebarnya ini 35 cm. Itu ada aturan secara undang-undangnya, ya. Kemudian ya langsung dilengkapi seat belt. Lalu mereka juga memikirkan, oh, kalau ini gangway-nya di sini, ini kan nah, ruang kepala ini gimana supaya nggak kejedut. Karena kan kalau aslinya ini ada bagasinya. Ya, mereka bikin kompartemen yang seperti ini. Dan mereka yang meriset hal-hal lain yang nggak saya pikirkan. Contohnya, ini ditambahkan HEPA filter. Oke, jadi ini nggak cuma social distancing, tapi gimana kita mengurangi virus yang beredar dalam sebuah ruangan tertutup. Maka kita sediakan ini HEPA filter, ya. Dan Anda bisa lihat di sini, nih. Oke, cek ini. Ini ada mereknya. Atmosfer, ya. Saya nggak nyebut mereknya dari apa, tapi Anda tahu ini bukan yang kaleng-kaleng punya, ya. Oke. Jadi dia akan sedot dari sini udaranya, lalu dikeluarin dari sini. Jadi yang ditakutkan mereka kalau virus itu airborne. Ya, dari belakang ini ada yang bersin atau depan, maka virus ini akan bisa melayang-layang dulu. Tapi dengan HEPA filter ini diharap ini tersedot lalu diluncurin ke belakang sana sehingga aman. Ya. Kemudian ada yang tanya lagi mengenai jendela. Kenapa kok dibuat jendela? Nah, memang karena kita dalam rangka mengurangi jumlah virusnya itu perlu ada pasokan udara luar. Jadi kalau ini udaranya udah jenuh oleh virus ceritanya, kita bisa sekali buka ini supaya masuk udara luar yang diharapkan bersih. Ya. Itu. Yang lainnya lagi disinfeksi kendaraan. Selama ini Anda lihat pakai semprot-semprot-semprot-semprot, ya. Semprot-semprot itu ya memang bagus, terus harusnya dilap. Ya, sehingga merata itu disinfeksi ininya. Tapi kalau misalkan disemprot, lalu butirannya jatuhnya itu menyebar, nggak rata, berarti di titik yang nggak kena
disinfektan itu bisa ada kemungkinan masih ada virusnya. Hal ini diantisipasi oleh Laksana pakai apa? Ini. Alatnya ini UV filter. Ya, dia bilang UVC, tipe C itu. Saya nggak tahu lah, pasrah bongkoan sama Laksana. Tapi intinya, saat kendaraan ini berhenti, nggak beroperasi, maka ini akan dinyalakan selama 15-30 menit oleh driver kami. Ya, sehingga dengan cahaya, itu hampir semua titik mestinya terkena paparan dan virusnya mati. Itu. Pertanyaan berikutnya, kapan hari yang udah muncul ini, kenapa kok nggak ada sekat-sekatnya ini? Ya, sekat-sekat dari kayak kaca atau fiber atau apapun. Laksana itu mikirnya jauh, dan kami juga didampingi pihak KNKT dalam bikin bis ini. Jadi kalau sekat kaca, benda yang keras itu, kita kan mikirnya nggak cuma untuk penyebaran apa, penghentian droplet, tapi bagaimana jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ada laka misalkan, pengereman mendadak atau apa, maka ini yang mengamankan Anda dari penyakit atau virus COVID ini berpotensi menjadi sesuatu yang mencelakakan. Jadi itu nggak kita pasang. Kemarin juga ada yang pakai tirai. Kenapa kok tirai? Nggak kita pasang, karena kita udah nyoba. Tirai-tirai ini malah bisa jadi sarang bakteri atau virus, karena saat orang jalan ini kena, ya kan? Dan itu nggak steril lah. Untuk sterilisasinya lebih rumit. Jadi kita emang bikin sangat simpel. Karena setelah kami diskusikan, memang paling mudah kita bagi kerjaan. Anda cukup pakai masker, ya. Jadi nanti dengan Anda pakai masker, ini sudah aman. Kami tadi belajar ada segitiga penyebaran penyakit, itu agent-nya, virusnya itu, lalu environment-nya, lingkungannya, dan yang ketiga host-nya. Berarti agent-nya ini, virusnya ini harus dikurangi, gimana caranya? Dengan ini, ya, modifikasi lingkungan, ini udah dua aspek, maka satu yang host ini, itu tanggung jawabnya kita. Oke? Yuk kita lihat ke belakang lagi. Nah, sama seperti base-base kami yang lain, ini juga dilengkapi oleh TV. Ada dua, sini ukuran 24 ini mungkin, ya, sama yang di depan. Dan standar, ini ada smoking room, di dalamnya ada kamar kecil juga. Dan di belakang sini juga ada HEPA filter. Ya. Jadi ini ada dua. Dan ini sudah cukup, karena satu HEPA filter ini bisa untuk nyaring ruangan sekitar 16 meter, antara 9-16 lah. Jadi dua ini kami rasa cukup, ya. UV filternya juga ada dua, UV lightnya juga ada dua, dan ventilasi udara. Jadi ini review dari saya, dan kita dengarkan pendapat dari KNKT, yuk. Oke, teman-teman, saya kali ini bersama, wah ini yang terhormat, saya senang banget, ya kan, ditemenin Pak Suryanto. Beliau ini dari KNKT, Ketua KNKT. Dan kali ini beliau meninjau langsung bis yang social distancing ini. Jadi kita nanti akan, ya kita akan tanya-tanya sedikit. Gimana Pak pendapatnya mengenai bis ini, Pak? Ya ini, terima kasih Pak Antoni, YouTuber yang agak sedikit ekstrim. Tapi apapun inovasi yang ada di masyarakat, kita sebagai pemerintah harus mengapresiasi dan mengevaluasi jika hal ini merupakan hal yang positif. Apapun pemerintah juga harus mendukung. Dan nanti physical distancing, terus penumpang pakai windshield atau di sini ada HEPA filter. Semua tambahan-tambahan ini adalah untuk keselamatan dan kenyamanan penumpang. Jadi apapun yang diusahakan untuk mengurangi dampak dari penyebaran virus corona ini adalah suatu yang positif, dan apapun pemerintah memang harus mengapresiasi dan bagaimana untuk bisa dijadikan satu standar kalau ini menjadi baik. Betul. Jadi inovasi-inovasi ini diperlukan untuk menunjang program pemerintah bagaimana kita mengakhiri atau mengurangi
penyebaran dari COVID-19 ini. Oke. Lalu gini Pak, kadang-kadang ini di negaranya kita ini kan inovasi pasti lebih, selalu lebih di depan daripada regulasi Pak. Artinya kami berangkat dengan social distancing ini kan dulu waktu sampai saat ini kan masih berlaku 50% atau kalau yang sudah statusnya kuning atau oranye itu 70% Pak kapasitasnya. Nah, Nek menurut Bapak istilahnya kita dengan social distancing ini kan walaupun sudah terisi 100% tapi kan sudah berjarak, ya kan? Nah, cuma kadang-kadang regulasinya kalau memang harus masih harus 70% dari yang sudah berkurang gini kan artinya sia-sia juga inovasinya gitu. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Jadi nanti dari Pak Antoni sebagai operator mengajukan kepada pemerintah, artinya regulasi itu kan dibikin untuk keselamatan. Betul. Jadi kalau secara knowledge, secara ilmu namanya sistem manajemen keselamatan, kalau satu inovasi itu bisa lebih baik ataupun sama, itu bisa dibuktikan secara ilmiah, harusnya ya nggak masalah, itu di pesawat hal yang biasa. Oh. Itu terjadi. Jadi katakan kalau di pesawat itu ada namanya Airworthiness Directive, itu satu instruksi yang harus dikerjakan oleh airline. Tapi airline itu punya namanya AMOC, Alternative Mean of Compliance. Jadi kalau kita punya satu alternatif yang minimum fungsi dan untuk keselamatannya sama atau lebih baik, harusnya nggak ada masalah. Oh, bisa diakomodir lah ya? Iya, di pesawat yang lebih complicated bisa diakomodir. Dan itu hal yang sangat biasa. Dan penemuan-penemuan itu mungkin akan lebih baik daripada yang distandarkan oleh pemerintah. Dan itu akan menjadi masukan bagi pemerintah untuk bisa dijadikan standar yang baru lagi. Oke. Jadi harusnya asal bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, oke. Nah, teman-teman, saya kemarin beberapa waktu yang lalu ketemu Pak Sur itu saya sangat senang. Dan saya memang bilang bahwa keselamatan transportasi nasional itu saat ini bukan cuma masalah laka, tapi karena ini juga ada pandemi ini kan, jadi kesehatan kan juga jadi keselamatan dalam transportasi gitu ya Pak ya? Iya. Nah, jadi kita ini, kami, saya, Pak Sur, dan Karoseri Laksana saat ini terus berusaha mengembangkan untuk maju bagaimana transportasi ini menjadi lebih aman, lebih nyaman untuk masyarakat dalam moda apapun. Dan kami akan terus berinovasi lah. Nah, mungkin ada pesan-pesan Pak dari Pak Sur untuk teman-teman inovator atau akademisi atau industri mengenai safety Pak. Ya, pagi ini Pak Antoni berhasil saya provokasi bersama Laksana dan juga bersama dengan teman-teman dari Undip untuk membuat suatu sistem transportasi, khususnya transportasi darat yang jauh lebih baik, yang diadopsi dari sistem sirkulasi udara di pesawat yang kita improve atau kita tingkatkan lebih baik lagi. Jadi basicnya pagi ini kita di Laksana ini teman-teman dari Undip, dari Laksana, dari Sumber Alam, mereka berkolaborasi untuk menciptakan suatu ide yang bisa meminimumkan penyebaran COVID di dalam ruangan tertutup. Apapun penyebaran COVID itu kalau di ruangan tertutup pasti akan terjadi, resikonya akan naik. Tapi dengan evolusi, dengan penemuan-penemuan teknologi dan inovasi, hal itu bisa menjadikan penyebaran COVID sangat minimum. Dan kita harap kalau hal ini bisa diwujudkan, mungkin ini yang akan menjadi pertama di Indonesia, mungkin bahkan pertama di dunia. Saya sebagai wakil dari juga pemerintah, sebagai KNKT, akan sangat bangga bahwa kalau mereka-mereka ini berhasil bisa membuat satu alat transportasi yang aman untuk penyebaran COVID ataupun penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi sekali lagi, kami harus mensupport dengan ide-ide, ya kalau saya bilang sedikit nggak waras dia ini, karena mengeluarkan duit sendiri, tapi untuk tujuan yang baik untuk masyarakat. Tapi saya sekali lagi ikut bangga dengan mereka-mereka inilah,
sebagai apa inovator-inovator baru untuk bagaimana kita berpartisipasi menyelesaikan masalah COVID. Artinya di sini teman-teman dari dunia transportasi khususnya bis penumpang ini tidak ikut menyumbang penyebaran nantinya. Kalau teknologi ini bisa diwujudkan, saya bilang sesuai dengan pesan Presiden itu kan, ini krisis, semuanya harus cepat dan bertindak secara tepat. Nah ini maka itu saya tantang mereka-mereka ini, kalau bisa besok bisnya ada gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak. Waktu Pak Sur bilang ini kita mungkin yang pertama di dunia, saya terus terang merinding karena saya merasa menjadi bagian dari ini langkah yang besar ya, bersejarah gitu loh, untuk bangsa kita juga kan, yeah. Dan mungkin untuk dunia, ya kan. Jadi tonton terus, ikutin perkembangan bis kami, dan support kami ya, melalui apapun lah yang Anda bisa, oke? Ini jumlah seatnya 31. Jadi setelah ini harapannya kita untuk bis ini tidak perlu berpatokan pada 70% lagi, tapi bisa diisi 100% karena ini sudah memenuhi persyaratan distancing-nya. Nah, yang unik juga ini. Kalian yang pada seneng naik bis, yang selama ini hot seat-nya entah di belakang sopir atau di belakangnya kru, saat ini dapat hot seat yang wow, ini di tengah nggak terhalang apa-apa, kacanya nggak ada bandonya, jadi Anda bisa dapat pandangan yang sangat luas di sini ya. Dan tentunya ini setiap seat ada safety-nya ini ya, dilengkapi dengan seat belt setiap seat dengan jok karya Laksana. Ini nyaman banget untuk saya ya. Dan kita lihat yuk yang di belakang sini, jaraknya berapa sih? Oke, kita coba yang sini aja ya. Yang tengah atau sini? Oke, ini saya masih bisa duduk nyaman lah. Ini dengkul memang agak mepet sedikit karena tinggi saya 182, beratnya seperti biasa, udah lama nggak diukur, tapi cukup nyaman ya. Jadi nah ini memang kita pandangannya terhalang ini, tapi cuma di seat nomor ini aja. Kita masih bisa nyaman tidur, saya rasa juga oke. Ini ada AC-nya di sini, ada colokan USB-nya juga di sini. Itu aja. Ini masih bis yang pertama, dan tentu ke depan kita akan kembangkan lagi, masih tetap berpegang pada sisi safety dan gimana kita bisa mengurangi penularan COVID ini, karena kita rasanya akan hidup bersama COVID ini untuk seterusnya. Oke, tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup. Sebentar Pak, sebentar. Terus ya, yang ini mulai jalannya kapan Pak? Soalnya banyak yang nanya kapan jalan. Aduh. Oke, kapan jalan? Ini kita minggu ini mungkin BBN kan? Ya, lalu kita masukkan ke dalam trayek, kita daftarkan ke trayek, lalu bisa segera jalan. Harapan saya 1 Agustus sudah bisa melaju di jalan. Loh, nah, bagasinya kok begini Pak? Karena belum beli yang double decker, bagasinya dulu dibuat double decker. Karena di atas nggak ada bagasinya, maka ini kita siapkan kompartemennya di tingkat supaya bisa ngangkut barang lebih banyak, karena biasanya ditaruh bawah, atasnya nggak kepake. Jadi ini untuk bis ini memang saya minta khusus dibuatin kompartemen bagasinya di tingkat. Oke, okay, ya. Siap. Masih bisa buat tiduran loh supir. Losor sini.